야, 석고야. 손 석고. 너 오줌이야. Hi, I'm Poppies. Happy watching. Hi, Popper. Seperti yang kita tahu, Sonsuku adalah orang yang pemalu. Dan kepribadiannya ini mulai terbongkar saat tampil di Movie Room JTBC yang tayang pada bulan Februari lalu. Di mana Sonsuku menyebutkan bahwa salah satu alasan memiliki kepribadian seperti itu karena ibunya. Saat itu, Sonsuku mengatakan ibunya memiliki sifat berterus terang dan mempunyai karakter terkuat di antara orang-orang yang dikenalnya. Ibuku sangat sensitif terhadap kebersihan dan tidak suka pergi ke toilet umum, ungkap Sonsuku menceritakan tentang sang ibu. Sonsuku membuat semua orang tertawa dengan cerita selanjutnya. Dengan lengkap, Sonsuku mengungkapkan bahwa ibunya membuatnya malu karena berteriak di toilet pria hanya untuk memberikannya tisu. Ketika aku mengatakan kalau aku harus pergi ke kamar kecil di department store, ibuku berteriak. 거기 가 있는데, 야 석고야, 손 석고. 걔 불러. 너 오줌이야. 너 똥 살 거면 번개 휘지들라. 상에 상. Ibu Sonsuku tampaknya lebih memperhatikan kebersihan toilet umum daripada privasi putranya. MC Park Sang-yong memberitahu Sonsuku, sekarang saya mengerti mengapa kamu tumbuh begitu pemalu. Sementara itu, Sonsuku telah menerima banyak cinta karena perannya di drama JTBC My Liberation Notes, yang mana ia kerap dikenal sebagai Mr. Gu.